Halo guys, ketemu lagi di channel kita Autocars Audio dan Variasi Mobil Purwakarta. Nah, hari ini kita kedatangan mobil Grand Avanza untuk pasang variasi eksterior dan pasang towing Rino Bar. Oke guys, jadi sini kita yang pertama ada pemasangan klakson. Nah, ini kan bawahnya sudah ada, cuman ini kita upgrade pakai klakson Denso karena biasanya tuh bawahnya tuh kurang keras suaranya, atau karena biasanya tuh ada yang bawahnya tuh cuman satu klaksonnya, dan ini kita ganti itu jadi dua ya guys. Kalau dua itu suaranya lebih stereo dan lebih bagus, lebih kenceng gitu. Nah, untuk pemasangannya ini kita sudah pakai kabel set, jadi kita pakai kabel-kabel relay, rumah relay, sikring, sekun-sekun, dan lain-lain, jadi pemasangannya dijamin aman ya guys. Oke guys, kita lanjut. Nah, di bagian sini kita ada pemasangan garnish depan. Nah, jadi sini kita ada pemasangan garnish lampu atau list lampu untuk bagian depannya, dan ini kita pakai warna hitam dop ya guys, jadi nanti tampilannya tuh nggak terlalu rame tapi lebih keren. Untuk pemasangan garnish ini kita menggunakan lem double tip 3M, jadi kalian nggak usah khawatir takut copot karena ini kita lemnya itu full ya guys. Lanjut ke pemasangan garnish bagian belakangnya ya guys, biar lebih serasi. Nah, ini kita pasangin juga untuk bagian belakangnya pakai warna hitam doff juga. Oke, sekarang kita ke pemasangan outer handle-nya. Jadi ini untuk bagian pintunya kita bakalan pasangin juga warna hitam dop untuk bagian handle dan outer-nya. Tapi kalau yang ini tuh nggak cuma untuk variasi aja, tapi bisa untuk perlindungan, karena biasanya tuh bagian pintu paling rentan kegores kuku saat buka pintu, makanya kita pasangin outer ini, jadi pas buka pintu tuh lebih aman karena ada pelindungannya gitu. Nah, ini juga pemasangannya dilem ya guys, pakai double tip. Tangki bensinnya ini sudah terpasang ya guys, kita pakai warna hitam doff juga biar lebih serasi dan lebih keren. Nih, lihat tampilannya bener-bener bagus banget kan guys. Lanjut kita pasangin juga koper spion, jadi ini tuh koper spion juga kita pakai warna hitam doff, dan ini tuh pemasangannya di lem juga, atau kita pakai double tip 3M ya guys, jadi lebih aman, gak akan lepas juga. Lanjut lagi, ini di bagian pintu bawahnya kita lagi pemasangan silpet samping. Silpet sampingnya plus lampu ya guys, jadi begitu kita buka pintu ini ada tulisannya Avanza nyala gitu ya guys. Ini tuh ngikutnya ke switch pintu, begitu buka pintu dia langsung nyala tulisan Avanza. Nah, ini tuh juga nggak cuma untuk variasi tapi bisa untuk perlindungan, apalagi untuk bagian bawahnya biasanya ke gores-gores sepatu gitu, jadi lebih aman juga ya guys. Terakhir kita
ke bagian depan. Nah, untuk bagian depannya ini kita lagi pemasangan towing depan Rino Bar. Jadi itu modelnya full besi dan ada variasi lampu DRL-nya gitu ya guys. Ini udah khusus untuk mobil Avanza. Tapi nggak cuma untuk Avanza aja, kita juga tersedia untuk beberapa tipe mobil lain juga ya guys, untuk variasi yang kita pasang di mobil Avanza ini. Hasil pemasangannya ya guys, kalian bisa lihat ini tampilannya tuh lebih keren dan lebih kece ya guys, karena pakai variasi full untuk bagian eksteriornya. Jadi buat kalian yang mau upgrade atau pasang variasi untuk mobil kalian, kalian wajib banget datang ke toko kita Autocars Purwakarta. Atau buat kalian yang mau tanya-tanya, boleh banget bisa langsung hubungi ke nomor kontak yang sudah tersedia. Oke, buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa ikutin terus video-video kami selanjutnya. Terima kasih.